Assalamualaikum. Hari ini, kami akan ke Kandang, yang terletak di wilayah Terang. Dalam perjalanan, singgah di The Orange Gate, untuk menikmati kopi dan merehat badan. Cafe ini terletak di tepi laluan 3007, lebih kurang 12 km ke tenggara dari Pekan Tumbua. Ia dibuka setiap hari mulai jam 9.30 pagi hingga 8 malam. Cafe ini, makanannya adalah halal, pekerjanya boleh bertutur bahasa Melayu. Ada pizza, croissant, beberapa jenis kek, makanan western dan kuih tradisional juga dijual. Terdapat parkir yang luas dan di laluan masuk, disambut dengan tasik hijau yang dipenuhi ikan. Cafe yang bertemakan taman, terdapat beberapa buah binaan kayu yang beratap rembia. Bangunan utamanya dihias indah dan kelihatan menarik, berlatarkan tasik di hadapannya, di belakangnya ada kebun limau. Pengunjung boleh berjalan di atas pelantar di antara pokok limau, bahkan boleh turun ke ladang untuk memetik buah limau segar. Tanaman di sini adalah organik yang bebas kimia. Di menara pandangnya, boleh melihat jelas 360 darjah seluruh kawasan. Ada banyak sudut-sudut cantik yang sesuai untuk bersuah foto. Kami memesan signature-nya iaitu kopi oren dan kopi kelapa. Tetapi yang perlu dicuba ialah jus limau segarnya. Kami meneruskan perjalanan ke Terang. Singgah seketika di Cafe Rem Kelong, untuk merehatkan badan. Ia sebuah cafe dengan suasana tepian air, dinaungi pepohon redup. Kini kian popular di kalangan penduduk tempatan dan pelancong. Menggunakan elemen sungai dan didekorasi dengan semaksimanya, sampan, meja, kerusi digunakan sebagai hiasan dan tempat makan. Boleh merendam kaki di dalam air sungai semasa menikmati hidangan. Muzik yang lembut dan selesa dimainkan sebagai halwa telinga, bahkan live band pun ada. Dengan dikelilingi oleh alam semula jadi dan suasana pokok yang rindang, pengunjung boleh bersuah foto di beberapa sudut yang cukup menarik. Cafe ini tidak halal, jadi kami hanya memesan kopi dan minuman ringan buat melepas lelah dan dahaga.
terletak berdekatan landasan keretapi di Wang Tu, Mukim Tap Tiang, Wilayah Terang. Ia dibuka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 12 tengah malam.